Halo Kak, di sini kita mau nunjukin produk salep pelicin yang palsu sama yang asli ya. Yang pertama kita lihat dari hologramnya tuh. Untuk hologram yang palsu ini ada yang di bawah ini yang palsu ya Pak. Jadi yang di bawah yang palsu dan yang di atas ini yang asli. Beda banget ya, untuk hologramnya ini beda banget. Kemudian yang kedua, untuk tulisan POM NA-nya itu untuk yang asli lebih jelas dan lebih rapih gitu ya Kak ya. Beda banget fontnya sama yang palsu. Untuk warnanya juga beda. Sekarang kita buka untuk isi dalamnya salep licin yang palsu. Ini kita dapetin dari toko sebelah yang jual di harga murah ya. Jadi kita sengaja beli di toko sebelah yang jual harga murah, datangnya seperti ini. Untuk hologramnya jelas ya Kak, itu gak jelas sama hologramnya, itu lecek banget. Kemudian untuk tekstur dalamnya dia seperti ini. Ini kayaknya hampir sama ya, isinya sama yang asli. Dan ini yang asli ya Kak, hologramnya terpampang nyata, nomor BPOM-nya juga. Dia untuk hologramnya rapi banget. Kita buka untuk tekstur dalamnya. Tekstur dalamnya juga lembut banget ya Kak ya, tapi dia kelihatan ini yang ori kelihatan lebih lembut. Sekarang kita coba try onin ke tangan. Untuk yang asli dia itu lembut dan berasa mudah meresap, gak ada lengket-lengketnya sama sekali. Tapi kalau yang KW itu teksturnya dia itu lebih lengket dan kayak seperti air gitu, tapi lebih lengket. Jadi perbedaannya seperti itu. Buat kalian yang tergiur dengan harga murah, hati-hati ya, takutnya nanti dapat yang produk KW.